hujan di kota Merapi. Hujan kok ora wis-wis. Oh iya ya. Ternak ayam ini. Ini di dalam. Oh. Ayam kelinci. Ayam kalkun. Warnanya ini sangat kreatif ini. Sosa hijau, murai. Ini ada kelinci. Ada semua. Banyak sekali ini kelincinya. Iya, yang membutuhkan bisa komen di bawah ya. Kelinci brewok ini yang sangat mahal. Ini kelinci yang agak ini, brewok ini tebal bulunya ini ya. Itu sekitar 300-an itu. Ya, mahal banget. Kalau mau koleksi kelinci seperti ini bisa komen di bawah nanti ya. Tapi anaknya nggak bisa banyak ya, cukup biasanya 3. Ya, 3 toh. Gak bisa 4 atau 8 gitu? Gak bisa, itu ya kalau yang ini. Yang putih mulus ya, seperti yang di bawah ini. Yang mana? Nah ini, itu bisa. Oh ini ya biasa berarti enggak? Bisa 4, 5, 6. Nah, itu jantung apa itu? Itu marmut. Oh nah, marmut. Itu untuk pembersih. Itu pembersih gitu. Ada tugasnya sendiri pembersih kandang. Oh. Sisa-sisa makanan yang dimakan di atasnya itu jatuh. Lalu itu dapat makanan. Itu itu ya. Ada lari ke sana kemari. Jadi enggak usah menyapu berarti. Enggak, itu otomatis. Oh. Jadi ada gunanya ya. Itu ada mbak ayam kecil itu ayam. Ini telur ya? Telur kate mas. Lah kate mas itu ya, Bang. Kate mas. Ayamnya kecil yang warna kekuning-kuningan. Iya ya. Nah, ini apa ini seperti ondel-ondel ini? Itu anak burung apa namanya? Burung merpati atau apa ini? Oh, enggak. Dara. Enggak merpati itu. Burung unta. Oh, burung unta dan merpati. Prenggolo, oh prenggolo, prenggolo. Yang ini burung merpati. Merpati ya ini. Oh, kita makan ini. Sepertinya kelaparan ini. Induknya, induknya itu di luar. Kasihan ini, kelaparan kelihatannya ini. Belum diberi makan mesti. Induknya masih cari makan di luar. Ya itu apa tuh, bawah itu? Itu ayam. Ayam biasa itu. Ayam kampung berarti? Bukan. Itu ayam kampungan, bukan kampung. Kalau kampungan berarti pelosok berarti? Kalau kampungan itu nggak pernah mandi. Ya, mantap ini. Oh, ini nah, yang ini yang ini masih anak-anak ini. Ayam kalkun. Ayam kalkun nih. Nah, gede gini ya? Iya. Yeah. Satunya berapa ini berarti? Kalau yang kecil ini ya sekitar 70. Aduh, 75. Nah, berarti mahal juga ya. Baru netas. Aduh. Itu sekitar 50. Ini makan apa itu? Bisa sehat-sehat itu? Nah, ini por ayam biasa. Oh. Kok mau? Ayam B1, B2 itu. Ya. Yeah. Gak ada B3. Oh gitu ya. Ya minumnya dikasih Hitachi. Itu kak putih itu sama gak ini? Nah ini mah bagus. Oh. Ayam kalkun. Ini kalau sudah besar bisa harganya bisa mencapai 1 juta. Aduh. 900-an. Ya berarti mahal ya.
karena sudah langka di Indonesia itu sudah langka. Iya ini. Ini adanya di Jarang. India. Lalu? India bagian selatan. Kemana? Selatan. Waduh men. Ini burung kalkun ini ya, anakan ini. Ternakan masih kecil-kecil. Seperti yang biasa di pasaran sini ya. Jarang sudah langka. Langka, saya jarang menemui sekarang. Soal Ciburgin sana. Masa yang wawancara orang ya? Aduh, hujan. Kalau ini kota hijau. Mana? Ini ya. Ini saya beli dulu dari Kalimantan. Aduh. Ya, pakai apa kesininya kok pengalaman kecil banget? Ya, pakai itu model seperti bumbung. Ditaruh dalam bumbung, bumbung pring. Lah enggak mati. Oh, enggak. Itu bumbung itu bagaimana? Enggak mati. Enggak pakai tas atau resek itu. Kalau pakai kosak ya bisa-bisa nyekangkang. Tewas ya. Aduh. Ini kosong ya, tempat apa berarti ini? Ini dulunya tempat parkir. Oh, parkir. Untuk ternak ya. Parkirnya sudah dibeli orang. Sudah laku ya? Sudah. Bagus ini di sekitar rumah di budidaya seperti ini. Bisa digunakan untuk ternak ini. Praktis dan menghasilkan uang ini. Sedikit nganggur mas, nganggur untuk kesibukan. Oh, ya. Praktis juga ini. Ya, atau penghasilan tiap, harian. Ya tiap hari lihat-lihat ternak bisa di pikiran tuh bisa rileks. Oh, bisa fresh gitu. Iya. Bisa terhibur. Sepulang dari kantor pikiran pusing. Aduh. Banyak kerjaan, lihat-lihat juga di sini. Iya. Rasanya tentrem gitu deh. Cocok ini. Nah ini kok nggak ngoceh ini ya? Nah, kalau musim hujan yang gini ya enggak. Nanti kalau pagi, biasanya jam 6, jam 7, nah, itu baru nggak lereng-lereng. Belanja? Ini yang satu apa itu sih? Ini? Nah, ini cocak. Burung cocok. Enggak, cocak rowo itu enggak ya? Enggak, kalau cocak rowo itu agak besar. Oh, beda lagi. Nah, ini datang sendiri ini. Loh, kok bisa? Nah, itu habis, itu ada jangkrik di ember itu. Olah. Nah, ini kan moro nutuli. Aduh. Lalu saya kerubut. Nah, loh, tangkap ini. Enggak, lari gitu? Nah, udah. Masuk anu ya? Hmm, gitu. Bisa ya? Nah, ini kotornya apa ini? Ini kotor bangkok ini. Olah. Dulu saya pesan dari Jakarta ini. Aduh. Oh waktu itu di apa ada di anu tuh ya tuh ya satpol PP itu ya. Enggak. Satpol PP itu kerjanya ya ngoyak-ngoyak yang tidak ya. Teratur itu di jalanan itu. Oh dulu kan dilarang itu Jakarta tuh untuk apa memelihara burung. Nah, banci-banci jalanan tuh biasanya tugasnya Pak Satpol PP. Enggak. Aduh. Kalau ini parkir. Kenari. Oh, kenari. Iya. Ini juga dari Kalimantan, dulu pesan dari kakaknya kakak. Ya. Ya. Itu turun-temurun dari putunya bayi dulu sampai kakaknya kakak, sampai adiknya yang kecil itu. Oh, masih ada gitu ya? Iya. Oh. Itu sukanya yang kecil-kecil seperti ini. Ya. Koleksi tadi. Ya. Mantap ini. Oh ini lihat, yang hobi burung, patut ditiru ini. Banyak sekali. Ada yang pesan. Gitu. Oh, harganya berapa sekarang? Perkiraan ini? Itu ya lumayan lah. Lumayan. Ya nggak terlalu mahal sih, cuma 2,5. 2,5. Iya. Nggak banyak 2,5. Saya 3 juta malah dia nawar. Nawar lagi. Jadi ya emang gak tapi putus itu. Nah, itu
namanya apa? Burung ini. Orang kakek tuwek enggak ini? Ah, bukan. Itu apa lali ya itu namanya dia. Ya. Sendiri kok lali. Gimana ini? Ini sarangnya yang merpati ini. Juga ini. Wah ini. Tapi kelihatannya nggak mau bicara. Kehujanan itu. Basah. Basah itu. Gak mau ngoceh. Sudah tua itu. Tua ya. Ya ini. Apa ini kuning ini? Oh itu bukan. Itu bukan burung jala itu. Apa? Bukan jala kuning tapi mana? Nah, itu juga dari Kalimantan itu. Ya. Kalimantan kafe. Kalimantan itu enggak ada. Kesit ini. Oh iya, itu. Itu yang susah itu makannya, ya. Dari makanannya. Itu biasanya orang di pinggir-pinggir kali itu kesukaan dia. Ya, takdir. Orang kecil-kecil gitu loh. Ya, kalau di sini ya kali. Apa bisa? Udang sama pader kesukaan dia. Atau yang punya enggak jarang makan udang. Ya, enggak nganok, jadi alergi. Oh, lah. Ya doyan kali deh. Nah, ini satu hujan ini. Di sini masih hujan. Suasananya hujan ini. Suasananya. Mantap ini. Ini lagi sambil menunggu ini masih hujan mau pulang. Ini yang sangar ini ternak ayam ini apa kalkun ini biar sehat mantap ya nit. Kalkun. Jadi ini lokasinya. Jangan ini.